Guille. Sen, kita kan tambah bapak ni barulah. Setuju. Apa kata kita ambil je diorang kerani tu? Tapi, bukankah kerja diorang tu tak bagus sangat? Kualiti pun low je. Boleh ke? Tapi, kita dah rugi teruk ni. So, kita ambil je lah. Tak tahu. Okay, Pak Bertenang. Sebenarnya kita orang ni panggil Pak Berdua untuk tawarkan Pak Berdua jadi partner kita. Several months later. Oi!
Aduh. Benda. Oh, bank. BBB. BBB tu apa? Oh, bishi-bishi. Kenapa ya? RM300,000. Bapak banyak tu. Mahkamah. Kalau nanti saya bincanglah dengan rakan kongsi saya ni. Wait, korang, aku dapat call dari bank ni. Firma kita ada tunggakan hutang sebanyak RM300,000. Banyak kan? Macam mana? Kita nak buat apa? Jap. Ni hutang sebelum kita orang masuk ke? Ha? Lagi sebelum orang masuk. Tapi orang kena bayar juga. Tak nak. Aku tak nak tanggung, okey? Sorry, aku tak nak tanggung. Itulah, aku tak nak. Order apa? Dah, saya dah kena macam ni. Benda boleh bincang, apa bergaduh? Yelah, nanti aku pergi jumpa lawyer dengan Aris. Yelah, dah lah. Udah, nak makan apa? Tak tahu lah, weh. Kita bincang secara elok lah. Dah, sabar aku ambil orang. Aku gerak dulu. Tapi korang ingat eh. Dah lah. Jom lah. Udah. Balik kan. Abang gila. Apa? Abang gila. Later that night. Hutang. Bayarlah hutang. Hutang. RM300,000. Bayar hutang. Jangan bunuh aku, jangan. Please, jangan bunuh aku. Astagfirullahaladzim. Ya betul Syirah nak bunuh aku. Tak mungkin. Haris. Jumpa kat kafe, aku ada benda nak cerita. Sekarang! Cik, apa?
hitam. Saya nak pergi office je, kat situ je. Oh, ni lagi fun ni je. Lawyer ke? Haa, ya saya. Lawyer. Oh, kalau macam Tami nak lima cantik ni, awak boleh je kontak saya. Ni, ni kat Cik Yasmin eh? Haa, ya saya. Oh, okay. Cik, sekali lagi kau minta maaf eh tadi. Minta maaf saya. Salah saya, Cik. Haa, saya gila eh. Dah sini. Okay. 3 hours later. The next day. Sebelum kami belum jadi rakan kongsi lagi. Jadi saya nak tanya, kami berdua kena bayar ke hutang tu? Sebelum kamu berdua jadi partner ni, ada sign apa-apa agreement tak? Ada. Boleh saya tengok agreement tu? Sebelum awak berdua sign agreement ni, ada baca dulu tak? Okay, sekarang kita nak tahu sama ada Encik Haris dengan Encik Uda liable atau tak untuk hutang yang tertunggak sebelum ni. So macam ni, berdasarkan Partnership Act 1961 Section 19 Clause 1, jika hutang tersebut berlaku sebelum kemasukan new partners, jadi new partners tersebut tidak akan liable untuk hutang yang tertunggak tersebut. Tapi partners baru tersebut akan bertanggungjawab terhadap hutang yang lepas kalau dia bersetuju untuk bertanggungjawab untuk hutang tersebut secara express atau implied. So mengikut kes kamu berdua ini, kamu berdua dah tantangan agreement yang mengatakan kamu berdua akan liable terhadap hutang yang lepas itu. So untuk menjawab persoalan kamu berdua, kamu berdua still kena bayar untuk hutang yang tertunggak tersebut. Ha? Apa?